yang mati tonton musim majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi ini, saya Matilda akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk Pembahagian Asas Kecemerlangan Negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai ragam pelbagai kaum, agama, kebudayaan, serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Oleh itu, Pembahagian Negara merupakan matlamat yang amat penting dalam setiap dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, sama ada dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Perpaduan amat penting dalam pembangunan dan pendamiran negara kerana ia merupakan asas untuk mengekal dan mempertahankan kebebasannya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, menerusi perpaduan yang kukuh, tahap pencapaian ekonomi negara dapat dipertingkatkan supaya taraf hidup rakyat akan bertambah maju di samping mewujudkan suasana politik yang stabil. Perpaduan yang kukuh dan kuat merupakan pemangkin kepada kecemerlangan negara. Dengan wujudnya, perpaduan dan negara yang aman damai, kita mampu mencapai kejayaan dalam berbagai bidang. Kejayaan yang dicapai membolehkan kita menjadi bangsa yang bermakna dan berdikari. Saudara-saudari yang dihormati, sebagai langkah untuk menyatupadukan rakyat negara ini, kerajaan telah melancarkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara merupakan kunci untuk memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum negara ini. Rakyat negara ini harus berusaha untuk membantu satu bangsa yang bersatu padu, setia dan cinta akan negara. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, Pembahagian Asas Kecemerlangan Negara. Sebagai warga negara Malaysia yang tercinta, kita harus menjadikan perpaduan rakyat sebagai teras dan landasan hidup memasyarakat di negara ini. Negara ini adalah tanggung jawab kita. Perpaduan negara ini adalah tanggung jawab kita besar. Kecemerlangan dan kejayaan negara pasti menjadi kemegahan kita semua. Maka itu, kita harus sentiasa bersatu padu dan hidup harmoni. Akhir kata, izinkan saya mengakhiri syarahan saya dengan pantun berikut. Tasik Cini dipenuhi bunga, ada cerita terdapat nada. Negara diancam huru hara, perpaduan dengan rukun negara. Sungai Bahang berjela-jela, nari rakyat merentas desa. Demi rakyat negara tercinta, perpaduan tonggak satu Malaysia. Sekian, terima kasih.